Halo Sarah. Oke, saya ke sana. Siap, siap. Ya, dah. Bah? Loh, Asna? Cewek lo mana? Cewek gue siapa ya? Cewek yang tadi. Yang tadi yang... Oh, Sarah. Ya elah, enggak. Bukan. Gue gak ada yang istimewa antara gue sama dia. Nelfon juga barusan bukan dia kok, bukan. Lo kok cemas banget sih? Hah? Ngapain gue cemas? Aduh, nah lo tuh cemburu gak sih sama gue? Pak Prima. Ada apa lagi? Tawaran saya masih berlaku loh. Tiket nonton gratis. Ya, walaupun nggak ada masa expirednya, saya masih berharap Mbak Prima ada waktu buat saya. Gini ya, Gung. Gue hire lo untuk memperkuat departemen IT gue. Jadi gue minta tolong banget lo bersikap profesional, ya? Bukan personal. Ngerti? Oke. Saya profesional kok. Tapi pengen personal. Siang, Mbak. Hai, Iqbal. Mau ke mana ini? Pulang ya, rumah? Iya, anterin gue pulang ya. Oh, ya udah, boleh. Oke. Helm. Bentar, maaf ya, ibu saya soalnya. Ya, Bunda, Iqbal lagi di jalan nih. Oh gitu. Iya, Iqbal kesana sekarang. Ya, dah Bunda. Mbak Sarah, maaf. Bunda saya nelpon. Terus katanya saya harus beli suplemen tulang di apotek. Jadi, Mbak Sarah order driver Okejek yang lain ya. Masih banyak kok di sekitar sini. Nggak usah deh, nggak apa-apa kok. Gue ikut sampai rumah lo dulu aja, nggak apa-apa beneran deh. Sekalian nanti gue bisa kenalan sama nyokap lo. Oh, mau kenalan sama nyokap. Mbak Ade. Iya, Mas Agung. Ada bisa dibantu? Mbak Prima, udah punya pasangan belum? Tahu ada sih... belum. Tapi, coba biar lebih jelas, ada tanyain dulu ya. Nggak usah. Kenapa? Cuma mau nanya aja kok. Berarti dia single ya? Iya, single, Mas. Kalau nggak punya pasangan itu kan namanya single. Ade juga single, Mas. Pengen banget deh Ade tuh punya cowok yang sesuai impian Ade. Tapi susah banget. Nggak dapet-dapet. Ade, mau kerja atau mau ngobrol? Kerja, Mbak. Ya udah, jangan ngobrol. Gara-gara Mas Agung nih, dimarahin. Bunda. Hei, anakku pulang. Ini titipan obatnya. Suplemen tulang. Itu siapa? Cantik bener. Ini. Saya Sarah, Tante. Sarah. Teman tempat kerja kamu di ojek itu? Bukan. Iya, Tante. Iya, saya masuk, Tante. Iya. Mas Iqbal, itu ibunya Mas Iqbal? Iya. Mirip banget kayak... Mas saya ya? Bukan, mirip apa? Sama ibunya Arman. Oh, jadinya begitu caranya kalian berkenalan. Iya, Bunda. Awalnya nih suka ngordernya Iqbal terus buat dianterin kemana-mana. Kira lama-kelamanya keseringan, ya udah
biasa gitu jadi teman sekarang. Langganan. Iya tante. Tapi ngomong-ngomong aja teman-teman kamu yang di OK Jack, siapa namanya? Seno, Mulyadi, dan yang siapa itu yang perempuan? Asna. Asna ya, apa kabar mereka? Baik. Asna itu yang tadi kenalan di kantin ya? Iya, tadi sempat ketemu kan? Itu. Udah ketemu. Udah, tante. Cantik ya orangnya, cantik sekali. Seperti kamu. Iya. Apa-apaan nih? Gak beres. Iqbal itu anak yang berbakti pada orang tua. Kalau dia gajian ngojek gitu, sebagian disisihkan, sebagian untuk bundanya. Ah, baik banget. Sama persis kayak mantan aku, tante. Dia tukang ngojek juga? Enggak. Ini kalau Mas Iqbal itu sukanya makanan apa sih, tante? Oh, dia suka kentang. Suka sekali kentang yang dimasukin di oven yang... Di oven maksudnya dipanggang? Dipanggang, iya. Oh. Masaknya itu dibawang gitu. Jadi kan itu kan terdiri dari keju sama bawang Bombay sama... Lah. Itu belinya di Bombay? Oh. Ada di supermarket ada. Ampun. Oke, sebenarnya di Bombay jauh banget. Nah, udah gitu ya, setelah itu oven kentang ya, ada tiga macam keju. Ba? Oh, iya. Iqbal berangkat dulu ya. Menyangkul lagi nih. Pulangnya bawakan martabak ya. Tante itu biar aku aja yang beli. Aduh, udah cantik, baik pula. Yang manis ya, sama yang asin, yang telur itu juga saya suka. Itu. Oh, dia yang nawarin. Iya, gak apa-apa kok tante. Iya. Pokoknya yang manis sama yang pakai telur. Iya. Okay.